Kelebihan dari makanan yang dikukus, nutrisi makanan lebih terjaga dan cita rasa asli dari makanan bisa dipertahankan. Untuk pengukusan membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit tergantung besar kecilnya bungkusan. Aroma bumbu dan rempahnya setelah dikukus, terutama bungkusan daun pisangnya, menambah cita rasa makanan. Saat disajikan, paling enak dimakan bersama dengan nasi hangat. Menu masakan khas Jawa, biasanya pepes potok lantoro ini bisa dipadukan dengan sayur asam, sayur bening, dan sayur bobor tetap enak. Pepes ini bisa disimpan agak lama, kurang lebih 3-4 hari, di dalam kulkas. Jika mau makan kembali, bisa dihangatkan atau dikukus kembali. Selamat mencoba! Untuk detail bumbu dan bahannya, bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami.